di sini saya Anusai Bumi melaporkan dari Ditreskrim Polda Jawa Tengah. Di sini Polda Jawa Tengah dipimpin oleh Ditreskrim Polda Jawa Tengah bersama dengan Kantor Polda Jawa Tengah akan melaksanakan rilis terkait jaringan online penimbun masker dan antiseptik di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Mari teman-teman kita laksanakan rilis di sini, kita akan mengikutinya. Saya Anusai Bumi melaporkan dari Polda Jawa Tengah. Terduga pelaku penimbunan masker dan antiseptik di Kota Semarang, Jawa Tengah bertambah menjadi 3 orang. Mereka ketahuan menjual 2 produk tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Kabit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iskandar F. Sutisna mengatakan, 3 orang tersebut adalah AK warga Kanal Sari Barat, M yang merupakan penjual masker, kemudian seorang wanita berinisial M yang berperan sebagai penjual antiseptik. Para tersangka diketahui berkomplot dalam melakukan aksi menimbun masker sejak bulan Februari 2020. Menurut pengakuan, mereka mendapatkan barang berupa masker dan antiseptik dari sebuah jaringan online. Para pelaku kemudian menjual masker seharga Rp275.000 per paknya, di mana setiap pak berisikan 50 lembar masker. Sedangkan untuk antiseptik, pelaku menjual seharga Rp165.000 untuk ukuran 500 ml, dengan barang bukti yang berhasil diamankan 12 kardus antiseptik 500 ml dan 1 kardus antiseptik ukuran 60 ml. Jadi kita Polda Jawa Tengah hari ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 yang diduga pelaku ya menimbun barang-barang yang langka. Terutama di sini sudah kita lihat di depan ada masker yang sekarang banyak dicari dan langka di pasaran ya. Kemudian juga ada antiseptik ya, gel. Antiseptik gel ini juga yang sudah kita amankan, ini kurang lebih barangnya ini antiseptik kurang lebih 208 botol, dan kemudian ada masker ini kurang lebih ada 4.000 ya, kurang lebih. Barang bukti yang lain ini sebenarnya banyak dari pelaku yang diduga yang saat ini masih kita periksa dengan inisial ya A ya, inisial A ini 45 tahun, inisial M 24 tahun, dan usia AU ini 45 tahun ya. Barang bukti ini sebenarnya banyak yang mereka beli ya. Ada sekitar 40 kardus yang besar. Satu kardus itu isinya 40 kotak. Dan barang bukti yang masih tersisa yang kita amankan di depan ini, tersisa maskernya ada 10 dus dengan kurang lebih 4.000 lembar ya masker. Nah, ini rekan-rekan Polda Jawa Tengah sudah melakukan tindakan tegas ya, mengamankan dan saat ini masih diperiksa. Dan akan kita kenakan ada 2 pasal, Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini ancamannya 5 tahun penjara. Dari Jawa Tengah, Bripka Anusai Bumi, Tribrata TV, salam Tribrata. Yang sudah kita tanyakan.